Moreh, tempat parkir, tempat permainannya itu ya. Tempat permainannya itu glampingnya itu kereta gantungnya itu ya, udah dekat ya. Kita 100.000 per orang sudah dapat baju ganti hujan plastik ya. Nah, ini. Oke, kita sekarang ke sana. Playing Manoreh. Ini sini ada kafe juga. Jadi kalau naik gondola pembelian tiketnya di sini sama untuk foto. Jadi ini tiketnya 50.000 untuk naik ini gondola nih ya. Nah, jadi Anda beli tiketnya di sana. Nah, jadi ini tiketnya 50.000 per kepala. Oke. Nah, situ ada kafe, kita lihat. Nah, ini tempat permainannya. Jadi wahana permainan ini juga sini juga ada bola-bola ya. Nah, jadi di sini ada kafe juga. Nah, ini tempat bola-bola. Nah, ada. Oke, tergantung loh ini. Iya. Kalau di atas ada apa? Untuk di atas itu baru resto sih, Bu. Oh, resto. Resto sama yang gondola tadi udah masuk ke gondola yang berapa kali? Gondola? Enggak. Belum? Belum. Oh, belum sih. Gondola kan, yang mana ya? Aku lupa yang ya. Itu, akses dari Tumpeng Menoreh nanti ke Tumpeng Ayu yang resto VIP-nya kita. Oh. Hmm. Ya, itu ada, nanti ada gondola semacam keranjang itu, Bapak. Iya. Nah, nanti itu buat akses naik turunnya. Oh, nanti kita yang jalannya dari mana tuh ya? Itu nanti sebelum, mohon maaf. Itu kan ada terminal Tumpeng Ayu yang ada tulisannya itu nanti masuknya dari situ. Oh, di situ. Parkir mobil di situ? Enggak, itu tetap parkir mobil di sini. Oh, di sini. Oh, kita naik mobil itu yang mobil tadi ya? Tetap nanti harus naik lagi. Naik lagi ya? Betul. Hmm. Nanti kalau mau ke Tumpeng Ayunya. Oh, gitu ya. Itu nanti untuk aksesnya yang pakai gondola itu. Oke. Ini berapa kilo ya ke sana? Untuk gondola mana sih? Saya lupa loh, gondola yang di atas. Kayak modelnya kayak gimana sih? Kayak semacam apa ya, Bu? Seperti biasa kita melakukan pakai pengamanan safety. Nah, oke. Dimasukkan ke selatan, mohon maaf. Hah? Dimasukkan ke selatan. Maaf ya, oke, kita pakai safety semua. Ini bisa buat komunikasi sama ibu. Ya. Oke, ini untuk komunikasi. Nah. Enggak apa-apa, Kak. Oke. Ini fungsi itu apa? Ini nanti buat ngegasnya. Oh. Ini buat jalan nanti. Jadi untuk ngegas pakai ini ya? Iya betul. Nah, kalau putar saja. Oh putar saja ini ngerem? Rem fisik nggak ada cuma. Oh ada. Oh lepas gas aja ya? Betul. Oke. Gasnya dipenuhi aja. Oh. Berarti kalau dia tanjakan digas ya? Nanti pas mau naik ke rem putih itu nanti gasnya penuhi aja. Iya. Nanti ngegas kak, gasnya yang kanan ini seperti sepeda motor, gasnya yang ini tinggal dibuat-buat. Pelan-pelan. Ya, oh supaya jalan. Iya supaya. Jadi nggak kita yang kontrol. Iya nanti pasangnya yang kanan. Sama untuk pengereman ini, kita lepas gasnya. Kalau pas ini ringan, lepas. Kalau dilepas, saya tanya nanti ada ganti pelan-pelan. Oh kalau dilepas berarti pelan-pelan dia. Ini jalan dulu ya. Pegang aja. Jadi setiap ini gondola kita dikasih jarak 10 meter. Nah, nanti kalau sampai tanjakan putih itu kita setiap 10. Nah, ini kita dikasih radio. Ibet.
Oke, sekarang kita waktunya gas. Di belakang kami. Tamanya saat dulu saat di kaki kiri sudah berjalan. Gasnya pelan-pelan aja ya. Kita gasnya pelan-pelan. Kalau kita menanjak, nggak usah buru-buru. Kita gasnya kita lepas. Gasnya kita lepas. Gasnya kita lepas pelan-pelan. Jadi kita tuh jangan takut, kita tuh dijaga sama di bawah ada petugasnya. Nah, untuk kontrol. Oke, karena sudah bisa jalan, kita jalan. Karena kita tidak boleh dua buah sajalannya. Kita gasnya kita lepas ya. Karena keturunan. Posisi turunan kita.
Sejak tadi posisi saya jalan. Tadi kita di atas itu ya, di atas sana. Nah, sekarang kita sini lagi ya. Dia tuh karena sudah ada relnya, ada relnya, ada talinya, jadi kita nggak usah takut. Nah, ini. Nah, dia berjalan sih gitu. Jalannya. Ini tinggi ya. Itu petugas-petugasnya juga ada pegawai. Dan ini kita lihat tadi ya, permainan tadi. Nah, ini permainan yang bola-bola, ini permainan bola-bola. Itu yang kedua kali ya, orang yang kedua sebenarnya. Itu tim rescue rescue-nya. Si bos, gas. Sekarang kita putaran. Putaran. Sudah terus. Ini parkir tadi ya.
sampai finish. Nah. Oke. Okay. Dua tabrak. Oke. Okay.